Santi, ayo bangun. Udah siang loh ini. Santi, ayo bangun-bangun. Udah siang. Bukannya bangun dibangunin, ini malah tambah ngorok. Santi, ayo bangun. Udah siang ini. Nantilah, Mak. Masih gelap pun ini. Matamu yang gelap, kau tengok di luar itu. Ayo bangun-bangun. Bangunlah Santi, Mama minta tolong ini. Tolongkanlah Mama dulu. Ayo cepat bangun. Iya, Mak. Mau minta tolong apa Mama rupanya? Santi, Santi, kau itu ya udah gadis, sudah besar. Tidur lo aja dibangunin terus sama Mama. Tuh, tengok ileran kau, penuh. Ih, hapuslah dulu iler kau itu. Jijik kali Mama nengoknya. Hehehe. Mama ini, namanya orang juga tidur. Nanti aja lah, Mak, sekalian mandi. Iyalah. Ini, Mama minta tolong belikan belanjaan ke pasar. Ke pasar? Aku juga ikutlah. Biar aku bantuin kakak bawa belanjaannya. Ele, alasan aja kau itu kan supaya ikut. Sampai di sana pun kau malas bawanya. Ujung-ujungnya aku juga yang bawa. Enggak loh, Kak. Janji aku kali ini. Asalkan yang ringan-ringan. Kalau yang berat-berat, ya enggak kuat lah aku. Udah. Kok pada ribut? Ya udah, mandi dulu sana. Biar Mama siapkan catatannya. Supaya enggak ada yang keteter nanti pas belanja. Daging 2 kilo, ayam 3 kilo, ikan, cabe, bawang merah, bawang putih, sayur, wortel, kentang, tahu, toge, tempe. Kok banyak kali, Mak? Tumben, Mama belanja sebanyak ini. Buat apa, Mak, belanja sebanyak ini? Emangnya ada acara ya? Lah, kita kan mau puasa. Udah lupa ya? Jadi, belanja-belanja itu buat persiapan untuk puasa nanti. Kalau belinya dekat-dekat pas mau puasa, itu pasti harganya pada naik-naik. Setiap tahun memang kayak gitu. Makanya Mama suruh kau belanja sekarang. Ya udah, diingat-ingat ya, jangan ada sampai yang gak kebeli itu. Oh gitu, oke Mak, siap. Nah, nanti di sana kalian belilah apa yang kalian mau ya. Makanan atau jajanan, biar semangat kalian belanjanya. Oh iya, satu lagi, kalau mau beli daging, deket yang tukang jual ayam itu aja ya, soalnya murah di situ. Lama kali lah perginya. Iya Mak. Oh iya Mak, apa gak kesusahan kami nanti bawanya? Terus Mak, Pak Udin beneran boleh kan pinjam motornya? Nanti kami udah capek-capek kesana, gak taunya gak dibolehin. Gak berani loh aku Mak, Mama aja lah yang pinjamin. Ya, bisa lah kalian itu bawanya, kan pakai motor juga. Pasti bolehnya Pak Udin itu. Terus kalau misalkan motornya dipakai, gimana? Nanti gak dikasih loh motornya, bikin malu aja. Iya, nanti Mama telepon aja lah Pak Udin itu. Ribet kali kau ini. Udah sana pergi, cepet nanti habis pula belanjaan yang ada di pasar itu. Nah, gitu kayak dari tadi. Ayo cepat, lama kali loh. Kalau tahu lama-lama gini, mending aku belum mau mandi tadi. Siapa suruh kau ikut? Kalau mau ikut, nggak usah banyak protes. Ya udah Mak, kalau gitu kami pergi dulu ya. Ya, hati-hati. San, tapi rumahnya tutup. Kira-kira ada di rumah nggak ya? Nggak tahu juga Kak, tapi kayaknya ada Kak. Sepi banget San, kayak nggak ada orang. Tuh pintunya juga rapet. Kita panggil aja Kak. Assalamualaikum Pak Udin. Assalamualaikum Bu Ida.
Waalaikumsalam. Susan sama Susanti. Ada apa, Nak? Cari Pak Udin, Bu. Pak Udinnya ada, Bu. Oh alah, telat kalau mau cari Pak Udin. Pak Udinnya baru sengaja ke kebun lihat sapi. Ada apa rupanya, Nak, cari Pak Udin? Sama Ibu aja, nanti Ibu sampaikan sama Pak Udin. Gini, Bu. Rencananya mau pinjam motor, disuruh Mama buat ke pasar. Oh alah, kalau itu mah sama Ibu aja langsung. Kenapa mesti sama Pak Udin? Gak apa-apa, sama aja. Ya udah, ambil aja motornya tuh di depan sana. Bawa aja, gak apa-apa, yang penting hati-hati. Oh iya, Ibu juga sekalian mau nitip ya, cabai 1,5 kg sama bawang 2 kilo campur. Gimana, ingat kan pesan-pesan Ibu? Atau harus Ibu catat dulu? Iya Bu, makasih Bu. Gak usah dicatat Bu, ingat kok pesanannya. Oh, banyak tuh nanti. Aduh kak, janganlah nawarnya murah banget kak. Kak, gak ada untungnya aku. Gak apa-apa lah kakak nawar murah-murah. Asalkan kakak beli semua ini bunga-bungaku. Kakak borong semua. Gimana? Ayo, buah anggur, buah apel, buah semangka murah aja, murah-murah. Buah jeruk juga murah, ayo beli. Cobalah Ibu bayangin, modelan begini mau Ibu tawar murah. Gimana dong? Modal aja gak balik Bu, Bu apalagi untung. Udahlah Bu, udah pas itu harganya 150 loh Bu. Belum lagi lebaran, naik lagi dari ini Bu. Lebih mahal lagi Bu. Alah pak, modelan begitu aja mahalnya minta ampun. 150, mending aku beli yang lain pak. Udah hampir 2 jam loh aku di sini nawar-nawar, gak adanya turun-turun. Ya udahlah pak, kalau gitu aku mau pesan di Shopee aja atau Lazada. Ih, rame banget ya dek pasarnya. Gak kayak kemarin-kemarin. Betul kata mama, pasti hari ini rame pasarnya. Soalnya kan hari ini terakhir belanja murah-murah. Oh iya dek, kita beli apa dulu ya? Soalnya kakak bingung ini, banyak banget nih ya jualannya. Kita beli daging aja dulu yuk kak, nanti baru kesana. Oh iya, ayolah. Bu, beli dagingnya. Oh iya, 1 kilonya berapa? Murah aja mah untuk Neng, 1 kilonya 130. Mau berapa kilo Neng? 10 kilo ya? Ih, banyak banget 10 kilo. Enggak lah Bu, ambil 2 kilo aja, soalnya ini disuruh Mama. Oh ala, ih beruntungnya Mama punya anak gadis kayak gini, mau disuruh-suruh ke pasar. Ya udah tunggu ya. Beberapa menit kemudian. Oke, ayam daging selesai, tinggal sekarang kita ke sayur-sayuran. Bu, cabenya 1,5 kg ya, sama bawangnya 2 kilo campur. Oke Neng, Ibu ambil dulu ya. Tunggu ya yang sabar, soalnya ini ada pesan-pesanan dari orang-orang juga, oke? Iya Bu, gak apa-apa. Ada adik cantik, mau beli apa dek? Ya mau beli buah-buahan lah Om, masa mau beli terong di sini? Gak ada loh jual sayur-sayuran di sini.
Gimana sih Om? Om kan jual buah-buahan, ya kami mau beli buah-buahan lah. Iya, betul juga sih. Ya ampun, adik ini kecil-kecil mulutnya kayak cabai rawit. Jangan keseringan begitu ya, Dek. Ntar sampai besar lo gitu. Masa iya cantik-cantik tapi mulutnya cerewet? Ntar nggak ada yang mau lo kalau sampai besar. Beda banget ya, kakaknya diam, adiknya cerewet. Oh iya, Dek. Mau ngambil berapa kilo buahnya tadi? Buah apa aja? Buah apel 2 kilo, anggur 1 kilo, sama jeruk 1 kilo, Om. Terus semangka 1 buah. Wih, banyak banget belanjaannya. Kayak gini nih aku senang nih. Ya udah, tunggu ya. Ntar tak ambilin dulu. Oh iya, Dek. Kalau masalah rasa tak jamin manis-manis. Nggak kecewa kalian beli di sini. Cobalah nanti kalian bandingin sama toko-toko yang lain. Pasti yang lain itu masem-masem. Kalau ini mah manis, dijamin. Ya udah, ntar tak ambilin dulu. Ih, banyak kali bicaranya Om ini. Ayo, yang jauh silakan merapat. Murah-murah aja kok tasnya buat lebaran nanti. Kak, berhenti dulu ngapa kak? Ada yang mau aku bilangin loh. Kita makan dulu ya kak, soalnya aku lapar, kan kita sebelum pergi tadi nggak makan kak. Iya juga ya, pantasan perut kakak agak lain rasanya. Ya udahlah, ayo kita makan di mana? Tuh, di situ aja kak kita makannya. Makan bakso pasti enak. Oh iya, udah lama juga kita nggak makan bakso. Ayolah. Kak, bawain ngapa punya aku? Nggak bisa, kan kau udah janji tadi di rumah. Neng, maaf ya Neng, asap bakso abang ini parah banget sampai nggak kelihatan abangnya. Oh iya, mau beli bakso berapa mangkok? Makan sini atau bawa pulang? Iya Om, makan sini aja Om, 2 mangkok. Oke, ditunggu ya, tak ambilin dulu, silakan duduk aja Neng. Enak kan kak baksonya? Soalnya aku sering sama mama makan bakso di sini. Enak banget.